Sobat Medcom. Hari ini Olga Agata udah barengan sama Al Ghazali. Gimana Al, promo film lagi padet? Ya, sebelum premier ini, seminggu ini setiap hari promo. Oke, ini film yang bakal tayang sebentar lagi adalah Dignitate ya? Dignitate, ya. Emang apa sih filmnya? Jadi film ini berdasarkan tentang komunikasi di mana aku berperan sebagai Alfi. Jadi di keluarga Alfi ini tuh ada kakak ya Giorgino, itu namanya Regan. Okay. Jadi Regan ini tuh merasa pas Alfi pas kita masih kecil merasa kurang diperhatikan dengan kedua orang tuanya. Jadi kayak orang tua kita tuh apapun Alfi selalu Regan itu kayak enggak Jadi nomor duain. Jadi makanya pas udah gede, Regan ini kayak agak cemburu sama Alfi. Akhirnya Regan jadi geng motor, jadi bad boy, jadi anak berandalan yang akhirnya keluarga kita tuh rusak. Akhirnya dan Alfi ini karena judulnya Dignitate. Dignitate itu kan berasal dari kata dignity, kehormatan kan ya. Makanya si Alfi ini dia mau sekolah, mau fokus belajar untuk mendapatkan beasiswa untuk mengembalikan kehormatan keluarga yang rusak. Ya gue baru nangkep kenapa namanya Dignitate itu dari situ ternyata. Dan waktu lo daftar, waktu itu tuh lo casting kah? Atau udah kayak kepilih pasti lo yang main-main cast-nya atau gimana? Langsung kepilih main cast-nya. Terus gimana rasanya akhirnya bisa terlibat di produksi ini? Awalnya aku lihat film ini kayak pertama kan aku lihat kayak ini kayak film remaja ceritaan biasa atau ya pop gitulah. Cuman pas Mas Fajar ini bikin udah 1 tahun lalu udah ini proses dari draft 1 sampai draft berapa ya 12 kalau nggak salah ya. Itu prosesnya setahun. Lama banget. Jadi benar-benar dari novel, kalau dari novel itu kalau kita baca itu emang agak ringan. Jadi Mas Fajar emang agak dirombak-rombak supaya nggak membosankan, nggak cuman drama romantis doang, tapi ada konflik keluarganya juga dan konflik pertemanan juga dan komunikasi sih yang penting. Ternyata poin utamanya lebih ke arah komunikasi sebenarnya. Iya. Dan waktu di film ini katanya lo sempet ini nyelupin kepala ke kolam segala, itu ngapain? Iya, Mas Fajar bilang karena kan kalau aku sendiri kan ngomong itu agak suka belibet, agak suka kayak kumur-kumur. Jadi kalau untuk take kan harus jelas kan. Jadi kata Mas Fajar, kamu di rumah kalau merenang kamu kamu celupin kepala, kamu teriak sekuat-kuat mungkin, atau enggak berdialog lah supaya otot artikulasi jelas gitu ya. Jadi buat itu tujuannya. Buat itu tujuannya. Gila sampai pengorbanan loh nyelupin kepala. Banyak pengorbanan itu sebenarnya. Ada apa lagi pengorbanan buat film ini? Pengorbanannya fighting paling berat. Ada action-nya juga. Action dikit ya, tapi nggak begitu yang action yang kayak karate atau karena kan ini gitu kan ya? Emang remaja, bukan remaja tapi ya lebih ke dewasa dikit sih. Makanya scene fight yang benar-benar berandal. Makanya butuh latihan fisik juga buat itu ya. Dan tadi lo bilang lo berenang dulu di rumah, ini rumah baru yang kemarin sama Verla Bramasta digerebek itu? Iya, itu rumah situ. Itu lo tinggal itu bukan sendiri? Bukan rumah baru, itu rumah bunda sebenarnya. Oh, rumah bunda? Cuman kamar baru. Soalnya kelihatan kayak lantainya baru, terus kayak ada ruangan. Cuman itu emang bangunan baru sih. Bangunan aja. Jadi nyambung gitu sama rumah bunda? Nyambung. Berarti secara nggak langsung tiap hari lo tinggalnya banyakan sama bunda ya? Iya. Yeah. Dan kalau kayak gitu-gitu, lo masih ini nggak sih sering kayak ngunjungin ayah gitu misalnya? Sekarang ini semenjak ayah kemarin keluar dari penjara, sekarang di ayah terus. Jadi udah nggak di rumah yang kemarin lagi? Ya bolak-balik lah. Kemarin gue liat di story lo juga ini ya main-main sama Shafia. Iya sama. Sama siapa yang kecil satu lagi? Ali. Ali, lo sebagai anak tertua dari sekian banyak adik yang lo punya suka dipalakin nggak sih? Kak jajanin kak, kak beliin kak gitu? Enggak sih. Biasanya mereka malakin ke orang tua. Jadi gak kebagian dipalakin sama adik-adik ya? Paling aku yang ngasih mereka sesuatu. Gemes. Terus kemarin juga gue liat di story mainan nama kucing. Itu peliharaan dari di rumah ayah? Di rumah ayah.
Karena ayah tuh kan suka warna hitam. Apapun binatang hitam pasti dipelihara. Oh, kalau lo sendiri pelihara apa gitu nggak? Kalau di rumah bunda bukan peliharaanku sih, cuman tuh anjing, ada dua anjing. Oh, kalau lo bisa milih gitu pengen pelihara, lo dog person atau cat person gitu? Dog person. Ayah lebih nyaman main sama anjing sebenarnya. Karena kalau kucing tuh muka dua sih. Wes. Iya. Dalam hidup pernah punya pengalaman apa sama muka dua? Ada nggak pengalaman? Banyak sekali. Terus apalagi teman-teman. Lo biasa gimana kalau kayak gitu? Ya. Bodo amat sih. Bodo amat ya tinggalin aja. Lo kan Virgo kan ya zodiaknya? Iya. Gue juga Virgo lo. Oh iya. Terus nah oke. Gak sesama Virgo nih, gue pengen ngecek beberapa fakta Virgo nih. Okay. Lo biasanya punya goals yang dengan standar tinggi gitu gak sih orangnya? Oh iya pastinya. Apa aja goals lo yang tahun ini rencananya pengen lo laksanakan? Tahun ini rencananya sih pengen beli rumah. Oh, oke, okay. Wow, udah nyari-nyari. Gitu. Sebenarnya sih udah beli tanah di rumah sebelah rumah bunda. Cuman rumah bangunan lama, cuman ya sama juga beli tanah sih. Jadi aku investasi di situ. Semua gitu ya. Rombak semua. Rencananya berarti bakal dibangun per tahun ini? Mungkin per tahun ini ya, ya tahun ini ya. Wow. Semoga lancar. Amin, thank you. Rumah barunya nanti. Dan fakta kedua, Virgo itu adalah biasa kalau punya masalah itu ngobrol sama orang tapi udah punya jawabannya. Lo kayak gitu juga nggak? Jadi sebenarnya lo nggak butuh jawaban mereka, cuma pengen cerita aja gitu. Nggak juga, sebenarnya pengen jawaban juga, cuman kadang-kadang kalau kita curhat sama teman yang bukan teman curhat atau kadang-kadang mereka cuman ya udahlah biasa aja lah, itu kadang-kadang ngeselin sih. Kalau di filmnya Alfi kan juga kayaknya orangnya emosional banget. In real life Al Ghazali kayak gitu juga nggak? Nggak beda. Kalau Alfi ini dia judes, galak, mulutnya pedes banget karena emang dari komunikasi keluarga yang jelek. Oh. Jadi makanya Alfi ini komunikasi ke teman-teman siapapun tuh nggak bisa sama sekali. Kecuali sama ada namanya Kinan itu Kiki. Dia tuh sahabatnya Alfi dari SMP. Jadi makanya dia nyaman. Dia yang selalu support. Yang selalu menghibur Alfi. Nah bedanya Alfi sama Al Ghazali apa kalau dari sisi karakter? Kalau bedanya ya itu kalau aku mulutnya nggak pedas, aku nggak galak dan kalau ada masalah biasanya kayak mendem gitu atau nih misalnya lo bete nih lo marah-marah atau lo diem aja? Alfi atau apa? Al Ghazali. Al Ghazali mendem. Mendem, mantap Virgo. Itu Virgo, iya. Virgo banget kalau kayak gitu. Virgo, ya. Terus, oh ya kemarin ada satu interview juga yang El bilang kalau dia tuh pengen ayah balik lagi ke musik. Kalau lo sendiri? Oh sama banget, masih berharap. Tapi kira-kira dan gimana? Dan kayak rencananya sih kayaknya nggak tahu ya, mungkin ayah juga baru keluar kan mungkin ayah istirahat dulu. Aku juga minta bantuan ayah kemarin, minta bantuan bikin musik, jadi biar ayah juga fokus juga ke musik, jadi aku mengalihkan. Pengen balik lagi gitu ya. Dan ini musiknya lo sendiri atau band atau gimana? Sekarang ini masih udah ada single baru, cuma belum keluar. Itu di DJ, tapi rencananya mau ke band. Mau ke band lagi? Band lagi. Bandnya sama laki-laki apa sama band beda? Kalau ayah sendiri kemarin semalam baru bilang nanti ada acara RCM Reunion. Wih, jadi lebih cinta manajemen. Ya, jadi ada Dewi-Dewi lama. Laki-laki main lagi. Wih. Ada Triad, semua RCM. Laki-laki main lagi. Iya. Udah lama banget gak pernah bareng. Nanti kan? Kita bakal bawain Superman. Wow, oke. Okay. Kalau gitu sebelum acaranya dimulai, boleh gak kita Kepo Challenge? Kepo Challenge? Yes, oke, okay, gimana? Jadi challenge-nya adalah nyanyi lagu Superman. Kan itu Al-El dul. Ini sekarang Al sama Ol. Oke. Boleh gak? Oke. Okay. Tapi suaraku udah gak kuat, itu tinggi banget soalnya. Gak apa-apa, senyamannya aja. Ih, ya ampun, aku collapse sama Al Ghazali. Ayo, kita nyanyi bareng. Ref ya? Refnya boleh. Nana, segera. Oke. Okay. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis jika kau tak
kasih hatiku pergi meninggalkan aku. Terat, 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 gitu kan dulu. Tapi sekarang suara udah gak serak lagi. Ya, oh gak, aku selalu. Eh dulu kan itu liriknya, kan liriknya gitu kan. Ini gimana lah, ini gimana lah. Tau gak, pengen semangat nih krunya nih. Berikut nyanyi juga bagaimana? Kan liriknya ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh menangis. Ayah lo tuh gitu juga gak sih in real life? Ayahku gimana? Selalu. Ya, ayah lo tuh suka berpesan, cowok, jadi cowok tuh harus tangguh, jangan gampang nangis, gitu juga gak? Oh iya pasti lah, kalau aku juga kalau bisa nanti jadi ayah, pasti bakal bilang cowok tuh jangan jadi cengeng lah. Harus jadi gentleman, harus menghadapi sesuatu yang kalau misalnya ada masalah, hadapi dengan langsung. Oke. Kalau dari bunda, pesan-pesannya apa biasa buat lo? Pesannya jaga-jaga diri, jaga pertemanan dan pergaulan, dan rajin ibadah. Ah, sweet ya. Kayak pesan-pesan dari orang tuanya benar-benar diingat dan dipegang setiap hari. Kemarin juga, lo tadi habis cerita juga sebelum kita take, kalau abis dari London. Yap. Ngapain ke sana? Di sana aku ambil English course. Cuma 4 bulan. Oh, berarti lumayan lama juga ya? Lumayan lama, cuman kemarin udah 2 bulan, hari ini masih libur, jadi aku sampai Maret mungkin di sini. Abis itu balik lagi untuk lanjutin balik 2 lagi bulan untuk course-nya. Course-nya itu ngapain aja sampai 4 bulan? Maksudnya dia kayak apa sih sistem pelajarannya, kenapa enggak ambil English course di Indonesia aja gitu? Percuma kalau ambil English course di Indonesia, kita keluar lagi ketemu teman-teman ngomong Indonesia lagi. Ah, jadi kalo lo sana, pengen surrounding-nya emang. Iya, ya, kalau di sana yang penting speaking-nya. Emang rencananya pengen ada project apa? Kenapa kayak lo tiba-tiba pengen belajar Inggris gitu? Karena bahasa Inggris sih penting banget sih. Sebenarnya aku bisa bahasa Inggris, cuman karena emang jarang ngomong, jadi kayak agak gagu aja ngomongnya. Jadi pengen lebih fluent lagi di sana gitu ya? Fluent lagi ya. Terus memilih London kenapa? Karena dia negara sepak bola? Itu dia nomor satu. Dan karena aku pecinta musik dan banyak band kayak Beatles, Queen, Coldplay semua tuh ada di sana semua. Jadi nyari inspirasi juga dari situ dan, gitu ya. Dan budayanya juga aku lebih suka Europe daripada US. Oh gitu. Jadi itu setelah selesai 2 bulan lagi course, ada project-project apa di masa-masa dekat ini? Mungkin single keluar dan ada tawaran film lagi sih. Wih, boleh dibocorin gak filmnya tentang apa? Belum, naskahnya belum keluar. Ini kan lo genre berarti drama udah, action udah, horror udah. Komedi belum ya? Komedi, ayo produser-produser yang mau nawarin komedi boleh berarti ya. Terus lo pengen memerankan tokoh apa gitu gak sih yang lo ngerasa, aduh nih gue pengen deh belajar karakter ini gitu. Yang pengen banget ya. Jadi Thomas Shelby sih. Kenapa itu? Kenapa dia? Karena aku suka dia tuh orangnya cool, diem, tapi dia yang kepala keluarganya yang ngatur semuanya. Jadi diem-diem tapi dia gitu. Diem-diem tapi nampol gitu ya. Dan tadi project udah, kalau soal musik tinggal single itu berarti tinggal single-nya itu, berbentuk musik dari DJ gitu. Yeah. Sama nanti ada band tuh yang barengan sama RCM Reunion. Kapan acaranya? Masih planning. Jadi kita tunggu secepatnya ya. Ya mungkin tahun ini secepatnya lah insya Allah. Oke deh. Kalau buat nge-DJ gitu ya, lo tuh pertama kali belajar dari bunda atau? Dari bunda. Terus berasa awkward gitu gak ada jenama nyokap sendiri? Enggak sih, karena dulu pernah ikut bunda DJ di satu tempat. Kayaknya kan liat, gini ternyata DJ. Akhirnya pas ada acara Halloween di rumah, aku iseng aja tuh DJ. Dan tiba-tiba teman-teman aku terhibur semua. Aku kan suka orangnya tuh suka menghibur orang kan. Jadi kayak wah, ini seru banget aku bisa menghibur orang, apalagi menghibur kayak ribuan orang. Aku sukanya di situ. Jadi akhirnya ya udahlah terusin belajar DJ gitu ya. Kalau ngeband dari ayah, DJ dari bunda, lo pengen bisnis apa gitu itu enggak sih? Bisnis lagi mau. Apa tuh, clothing line, ayam geprek, atau apa? Biasa kan artis gitu ya, kue, atau ayam geprek, baju, apa lagi kira-kira? Ini sih aku, si El udah buka kopi, Rumah Rumi namanya. Itu aku nanti bakal join bareng El sih. Oh, jadi dalam industri kopi? Iya.
dan mungkin juga kayak restoran, mungkin ayah juga mau bikin restoran. Udah atau belum? Belum. Akan berarti? Akan. Restoran apa? Padang? Atau apa? Kenapa restoran, Padang? Pokoknya restoran-restoran kayak... yang kekinian total gitu. Indonesia. Oh, lebih ke arah makanan Indonesia. Tradisional ya. Oke lah kalau gitu. Banyak nih proyeknya Al di masa yang akan datang, jadi semoga sukses dengan semuanya. Yeah. Filmnya juga tayang sebentar lagi, mungkin bisa dipromoin ke Sobat Medcom. Oke, Sobat Medcom, jangan lupa saksikan film Dignity tanggal 23 Januari di bioskop-bioskop kesayangan Anda, dan jangan lupa ajak teman-teman Anda, pacar Anda, mantan Anda, selingkuhan Anda, dan keluarga Anda, semuanya ajak. Karena film ini, menurut aku film ini tuh masuk untuk semua umur ya. Karena ada konflik keluarganya, ada konflik remaja, ada konflik pertemanan. Dan ini menurut aku konflik keluarga sangat dalam banget sih. Oke, silahkan ditonton Sobat Medcom. Jangan lupa buat share, like, subscribe channel ini. Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan. Dadah!